بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين وبلايك ولا حدثنا أبيد بنو Ismaila an Abi Usama ta an Ubaid ibnil an Ubaidillah an Khubay bin ibn an Khubay bin Abdurrahman an Hams bin Ansim an Abi Hurairah ta an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang daripada dua bai'at dua jual beli maksudnya. Beliau melarang dua jual beli waan labis ini dan dua pakaian waan salat taini dan dua salat Jadi dua dua. Ya. Jadi ada Rasul melarang dua jual beli, dua pakaian, dua sholat. Naha anis sholat tiba adal fajri tatlu asamsu wa ba'dal asri syamsu Rasul melarang daripada salat setelah fajar, setelah subuh sehingga terbit matahari salat sunat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim atau muqarrin. Jadi dia enggak punya sebab itu, kalau ada sebab mutaqaddim, sebab ya muqarrin maka boleh. Dalam mazhab kita syafi'i kan begitu ya. Nah, kalau sababnya muta akhir nggak boleh. Ulama kita mengatakan hukumnya apa? Ada beda pendapat dalam mazhab kita syafi'i. Ada yang mengatakan makruh. Jadi larangannya makruh. Ada yang mengatakan makruh tahrim. Ada yang mengatakan makruh tanzih. Walaupun makruh jangan dikerjain jangan dikerjain. Dan dikatakan wa ya'samu fa'ilu fa'iluhuma dan dosa oleh orang yang melakukan keduanya. Dosa orang yang melakukan keduanya. Makruh tahrim. Ya, makruh tahrim dosa. Jadi apa perbedaannya makruh tahrim, makruh tanzi? Ya kalau makruh tahrim dosa bila mana melakukannya. Makruh tanzi enggak dosa. Tapi kalau di sini walaupun dia ya mengatakan makruh dia dosa. Kenapa? Bersepakai dengan ibadah yang enggak baik. Jadi jangan dikerjain. wa ba'dal asri dan setelah asar hatta tagruba syamsu sehingga terbit matahari ha eh, syamsu sehingga surup matahari tenggelam matahari wa anistimari samai ya Saya eh, lupa nih soma apa nih. Wa <laughs> somai dan daripada ya pakaian soma memakai pakaian soma meliputi pakaian soma maksudnya memakai soma nih soma jenis pakaian. Wa anil ihtibai dan daripada ya pakaian eh, daripada ihtiba pisau bin wahidin pada satu baju ihtiba jadi ihtiba itu ya uh, duduk ihtiba begini ya ini duduk ihtiba begini ini kalau kita lagi dengerin khutbah di hari Jumat hukumnya makruh ya kalau kita di hari Jumat ya dengerin khutbah begini makruh makruh apa, apa pakai tangan apa, -apa, apa, -apa. pakai ini <laughs> pakai kain ya pisau bin wahidin pada satu baju yufdi farji farjihi ila sama'i yang ia menghadapkan, menghadapkan perjinya ke langit. kalau so, begini kan menghadapkan perjinya ke langit. Wa anil munabazati dan daripada munabazah. Ya. Munabazah ini jual beli munabazah. Munabazah itu apa? ayyan biza kullu wahidin min huma saubahu ilal akhari wa lam yanzur wahidun min huma ila saubihi sahibahu yaitu melempar jadi dia jual beli dengan cara melempar oleh salah satu dari pada keduanya akan bajunya kepada yang lain ya umpama pembeli penjual lempar kepada pembeli kena dan ia tidak satu daripada keduanya enggak melihat kepada baju ya sahibnya itu dia enggak lihat dilempar kena itu baju yang kena kepada kamu ya saya hargakan kepadamu sekian ya, jadi milikmu dengan harga sekian ini kan enggak jelas <laughs> ya kenapa enggak boleh karena pertama tidak jelas kedua ya digantungkan enggak boleh nih yang namanya digantungkan enggak jelas kemudian digantungkan kemudian eh, jual beli mula masa apa jual -beli mula masa adalah fa'ayal misa kullu min huma sahibihi bi ghairi ta'amulin yaitu menyentuh oleh salah seorang daripada keduanya akan baju sahibnya itu dengan tanpa berpikir. Jadi disentuh. Kalau tadi kan dilempar. Ini kesentuh. Ya. Siapa yang nyentuh di antara keduanya, nah, itu baju, baju itu milik kamu dengan harga sekian. Ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas dan digantungkan. Jadi enggak boleh jual beli ya ya yang dapat mengandung kerugian salah satu daripada ya penjual dan pembeli. Jadi jual beli itu harus saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Enggak boleh ada merugikan. Kalau ada merugikan ya maka itu ada keharaman. Jadi Islam itu sangat menjaga yang namanya jual beli. Hebatnya Islam. Dalam hal jual beli dijaga. Jadi kita sebagai penjual, sebagai pembeli ya harus menjaga itu. Makanya harus belajar Kitabul Buyu', ya. Kitab tentang jual beli. Perdu. Ya. Wajib itu belajar itu apalagi sudah menjadi seorang pedagang. Wallahu a'lam